silakan silakan. Oke. Ini saya cakap betul kak. Akak kalau masuk Islam, insyaallah akak akan hidup selamat, akan mendapat apa hidayah. Tapi saya doakan agar kak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memeluk agama Islam. Kalau saya masuk Islam, saya dipastikan masuk surga tidak? Jika kak masuk Islam, kak bersyahadah, insya Allah kak akan seperti hidup bayi yang baru lahir. Mana bukti ada datanya kalau saya masuk Islam saya akan hidup di surga, hidup kekal, tidak akan binasa, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka? Oke, sekarang saya tidak dapat buktikan sebab saya belum anu lagi, mendalami lagi. Macam mana saya bisa masuk agama kalau saya bingung, nggak tahu? Macam mana? Ya, kak boleh jumpa dengan orang yang alim ulama, para ulama kami. Nah kan itu, ya itu lagi. Kau bacain, omong-omong ini orang itu, omong-omong. Maksudnya ya kan kamu yang ngajak saya masuk Islam, dapat hidayah, selamat. Tunjukkan data dan dalilnya, kalau saya masuk Islam, apakah saya benar-benar selamat atau masuk neraka malah? Silakan tunjukkan datanya. Oh iyalah, kalau sekarang ini saya belum anu, tapi ya saya akan kembali lagi, saya akan selalu anu. Nanti kenapa kamu aja saya masuk Islam, doakan saya masuk dapat hidayah? Sedangkan kamu aja bingung, macam mana? Saya tidak bingung, saya cuma tidak pandai macam mana mau cakap sama kakak nih. Tadi kamu cakap, kakak masuk Islam saja, ya kalau kakak masuk Islam pasti selamat, saya doakan kakak dapat hidayah. Nah supaya saya, ya, supaya saya masuk Islam dapat hidayah, kamu bilang, tunjukkan saya data dan dalilnya, kalau saya masuk agamamu, apakah saya dipastikan masuk surga, tidak akan masuk neraka, gitu loh. Masa ada datanya, kan kamu mengajak saya masuk Islam. Oke, tapi enggak apa. Tapi ingatlah kak, nanti di hari kiamat, apabila bumi ini akan berlaku kiamat, akak ingat ya pesan cakap aku ini, akak ingat. Wih, betul juga, mungkin akak akan cakap begitu. Bila di hari ini kita dibangkitkan, kita akan dikumpul di padang mahsyar. Saya beritahu agak, semua orang yang akan awal dihisap adalah umat Nabi Muhammad SAW. Padang mahsyar itu apaan bro? Padang mahsyar? Iya. Tempat perjalanan hidup kita nih, Kika. Perjalanan hidup kita nih ada peringkat-peringkat, betulkah? Betul. Di alam baik, di alam rahim. Padang mahsyar itu apaan? Kalau kamu bilang padang mahsyar itu apakah itu padang gurun atau apa? Dia padang gurun. Maksudnya begini, Kak. Padang mahsyar ini tempat orang-orang, manusia-manusia yang akan dikumpulkan oleh Sang Pencipta jika berlaku kiamat satu saat nanti. Dan di sana baru kamu yang beragama yang selain daripada Islam baru akan sadar bahwa kamu telah disesatkan oleh orang terdahulu daripada kamu. Siapa yang menyesatkan orang terdahulu mana? Ya Paulus lah. Siapa lagi? Saya tanya, kenapa kamu nanti di akhir zaman, ya di padang mahsyar kamu akan ada kebangkitan? Dari mana kamu tahu bahwa ada kebangkitan? Apakah sudah ada di imanmu yang mati dan bangkit membuktikan bahwa nanti ada kebangkitan? Ya kami, di semua ini, di dalam ini ada kak. Ada yang sudah mati dan bangkit di bawah semalamannya? Saya dapat cari sekarang. Saya dapat cari sekarang. Tapi kalau saya baca, memang lambat nih. Saya mau cari. Tunjukkan kenapa kamu percaya nanti ada kebangkitan sehingga kamu begitu yakin mengajak saya masuk Islam, ya nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Dari mana kamu tahu bahwa nanti ada kebangkitan orang mati? Apakah sudah ada terbukti dalam, yang mati dalam Islam bangkit? dalam Islam kami wajib, bagi seorang lelaki wajib belajar asas fardu ain. Dalam fardu ain itu ada tulisannya, di ada rukun iman, rukun Islam. Oke, rukun iman saja, pertama percaya kepada Allah, beriman kepada malaikat. Percaya, berimannya artinya percaya, ya, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari kiamat ini, itulah menyeluruh itu kak. Ceritanya dari kita lahir sampai kita di alam bazrah ya alam kubur. Selepas alam kubur baru kita akan berhimpun di padang mahsyar itu. Dan kita akan dihisap.
semuanya perjalanan kita akan dihisab dosa apa. Nah, saya mau cerita lah nih. Nah, ini saya mau cerita. Kamu langsung jelaskan aja kenapa kamu begitu yakin nanti akan ada kebangkitan orang mati. Dari mana kamu bisa tahu itu? Apakah memang sudah terbukti ada yang mati dan bangkit sampai selama-lamanya hidup sehingga kamu begitu yakin kebangkitan itu? Oke, kebangkitan itu akan terjadi pada hari kiamat, pada ya, dari mana kamu tahu bahwa nanti akan ada kebangkitan orang mati? Dari mana kamu tahu itu? Di dalam nih, kami punya kitab. Ya, kenapa kamu begitu yakin? Apakah memang sudah ada yang mati dan bangkit? Sebab benda itu belum ada terjadi, Kak. Belum terjadi. Nah, artinya saya sudah cakap hari kiamat baru terjadi. Mati kalau belum ada yang mati. Pada hari kiamat nanti, tiupan sangkakala yang kedua, baru semua bumi ini akan hancur dan orang yang mati dalam kubur akan bangkit semua. Ya, macam mana kamu tahu bahwa jika ada kakak cakap, mati? Oke, sekarang nih, jika Kak cakap yang kononnya Tuhan Yesus telah membawa orang yang mati terdahulu, sekarang ini ada di surga, tidak betul tuh, Kak. Sedang aja Tuhan Yesus Nabi Isa sekarang ini di langit yang kedua. Tidak betul. Kenapa kamu bilang tidak betul? Apakah kamu mau membantah kesaksian para nabi dan para rasul gitu? Para saya mengimani, saya percaya Yesus adalah Nabi Isa. Dia bukan Tuhan, dia adalah utusan Tuhan. Oke, kalau begitu, kalau Tuhan Yesus itu adalah Nabi Isa, kenapa Nabi Isamu lahir dari seorang perempuan yang bernama Siti Maryam? Siti Maryam itu saudara Harun dan ayahnya Siti Maryam adalah Imran. Sedangkan berdasarkan fakta sejarah, yang bernama Maryam saudara perempuan Harun dan ayah adalah Imran itu ada di zaman Nabi Musa, ya. Kenapa di zaman Nabi Musa ada bernama Maryam atau Miriam saudara perempuan Harun dan ayah mereka adalah Imran? Kenapa malah justru mirip ini Nabi Isamu itu di zaman Nabi Musa? Sedangkan Tuhan itu datang ke dunia berkenosis itu di abad pertama, di mana Bunda Maria bukan saudara Harun, dan Maria ke Harun itu 1500 tahun jaraknya, sedangkan ayahnya Maria adalah Eli, bukan Imran. Makanya bernama Maryam atau Miriam, saudara perempuan Harun, ada di zaman Nabi Musa. Yang mana yang benar ini? Nah, itulah, Kak. Itu, kayak saya mau tanya, perempuan... Ya, kenapa Nabi Isa itu malah mirip di zaman Nabi Musa, gitu loh? Ya, bukan di zaman Nabi Musa. Siapa yang bernama Maryam atau Miriam, saudara perempuan Harun, ayah mereka adalah Imran, itu ada di zaman Nabi Musa. Maria atau Maryam nih orang yang sama gak? Maria dengan Maryam bukan orang yang sama, makanya siapa? Orang yang sama, Kak. Cuma ya, nama bukan, kalau, nama dia. Ya kalau Maryam. Sama, tolong jelaskan. Kan nama dari... Kamu dengar baik-baik. Tadi kan kamu samakan Tuhan Yesus Kristus dengan Nabi Isa. Ya kan? Nabi Isamu itu kan ibunya kan Siti Maryam, betul ya? Nah, Siti Maryam itu saudara perempuan Harun dan ayahnya Siti Maryam adalah Imran. Nah, sedangkan Tuhan Yesus ketika datang ke dunia berkenosis di abad pertama melalui Bunda Maria, Bunda Maria itu bukan saudara perempuan Harun. Karena Maria ke Harun itu 1500 tahun jaraknya. Kemudian ayahnya Maria bukan Imran tapi Eli. Nah, yang bernama saudara perempuan Harun, yaitu Maryam atau Miriam, itu ada di zaman Nabi Musa. Karena Musa ini tiga bersaudara, yaitu Maryam atau Miriam, Harun, lalu ayah mereka adalah Imran. Nah, kenapa Nabi Isamu itu malah nampak-nampaknya mirip di zaman Nabi Musa? Kenapa nggak di zaman abad pertama gitu loh? Karena Maria itu kan di abad pertama yang melahirkan bayi Yesus di abad pertama, bukan di zaman Nabi Musa. Kenapa malah Nabi Isamu itu ahistoris? Ngerti gak? Kenapa Nabi Isamu itu ahistoris? Kenapa bertentangan dengan fakta sejarah? Oke, sekejap. Oke, dalam dunia ini kitab ada berapa yang diturunkan? Pertama sekali, Zabur. Kamu jawab dulu yang tadi, jawab dulu, kenapa kamu ngomong seenaknya aja, bilangin Paulus itu segala macam, bilangin Tuhan segala macam, tapi ketika kamu ditahankan fakta sejarah, kamu ngelantur, ya? Kamu itu harus bertobat kau. Jangan seenaknya aja nuduh Alkitab. Tidak. Kau hanya bisa seenaknya aja nuduh Alkitab. Tapi ketika kamu ditanya, kamu bingung pelongo. Bingung tidak, saya tidak bingung, cuma ya, tolong jelaskan, Maria dan Maryam itu adalah orang yang sama. Itu malah mirip di zamannya Nabi Musa. Nama perempuan yang melahirkan Nabi Isa, Maryam ataupun Maria, itu adalah orang yang satu, bukannya Maria lain, tidak. Ya, ilah terus juga enggak ngerti. Maria itu
Nama anu dia kamu Maryam. Kamu jawab dulu kenapa Siti Maryam, ya Nabi Isamu itu kan ibunya Siti Maryam. Siti Maryam itu saudara perempuan Harun dan ayahnya adalah Imran. Nah, sedangkan yang bernama Maryam di dalam Alkitab, fakta sejarah Israel, saudara perempuan Harun itu ayahnya adalah Amran, itu di zaman Nabi Musa. Kenapa Nabi Isamu itu malah miripnya di zaman Nabi Musa, bukan di abad pertama yang ketika Tuhan sudah datang berkenos di abad pertama? Ngerti gak sih? Saya ngerti, cuma kitab Injil bila diturunkan gak? Nah, saya tanya, kitab Injil bila diturunkan? Pada zaman siapa? Kenapa jawab dulu, Nabi Musa? Kenapa? Kalau kamu samakan Tuhan Kristus dengan Nabi Isa, kenapa Nabi Isamu itu bertentangan dengan fakta sejarah orang Israel? Ngerti gak sih? Makanya kak, si Paulus yang mengubah semuanya. Walah, Tuhan tolong. Tidak ada Paulus di situ. Yang menulis kitab Injil bukan Rasul Paulus. Yang menulis kitab Taurat bukan Rasul Paulus. Berdasarkan kitab Taurat yang bernama Maryam, saudara perempuan Harun, dan ayahnya adalah Amran, itu zaman Nabi Musa. Itu Nabi Musa yang menulis. Kenapa kamu lari ke Paulus? Bukan Paulus yang menulis kitab Injil, bukan Paulus yang menulis kitab Taurat. Gak ada diubah sama Paulus. Yang menulis kitab Taurat itu adalah Nabi Musa. Yang menulis kitab Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan Rasul Paulus. Kenapa kamu tuduh Paulus yang mengubah? Ketika kamu gak bisa menjawab, kamu hanya bisa menuduh Rasul Paulus. Bertobat kamu, kamu banyak makin banyak dosanya. Saya kasih tahu sama kamu. Bertobat kamu, saudaraku, ya. Ketika kamu gak bisa menjawab, ketika kita tanya berdasarkan fakta historis sejarah, ya, karena Nabi Isamu kalau disamakan dengan Tuhan Yesus bertentangan dengan fakta sejarah. Ketika bertentangan dengan fakta sejarah, kamu tuduh Rasul Paulus yang mengubah. Bertobat sebelum terlambat, ya. Bertobat kamu, ya. Saya itu aja kasih tahu. Bertobat kamu menuduh Alkitab, bertobat kamu menuduh Rasul Paulus, ya. Ketika kita tanya tentang fakta sejarah, kalian pura-pura, ya, pelongo-pelongo, hanya bisa menuduh Rasul Paulus. Sekali lagi saya ucapkan, saudaraku, bertobatlah sebelum terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus. Paulus bukan Rasul, dan mengampuni. Paulus bukan Rasul.